sono mantan dulu mentok men ketok bujuri ku piye karo ku goblok pas larang karo aku yo bingung ku iki nang iso bare ka tak onek ngono sing ngene apa ora ya wayangan ngene langsung aku mlayu selamat malam Pak Bu aku yo bingung aku karo ngomong Pak ya aku malah bingung ya Pak nyalahi pokoknya nganu rasa rasa lalu cedai grogi wis sing anu grogi bayang arahe mlah ya kan belum 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 yang bisa pergi tak jelas dulu punya kok era aku lagi nanti kali ini ketua MA aku kan masuk sama apa karena datangnya itu adalah asrama dan
dari saya dikasih tahu jangan lama-lama di sini, Belanda itu sejarah bisa berada semua. Itu saya juga sudah tinggalkan rumah ini. Katanya Bu Ato kan mengungsi di bagian dan saya segera mengatur menteri petunjuk kepada Tuan Dikadir untuk segera menyusul posku di situ dan karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, tapi menganggap sebagai kewajiban yang teramat untuk wilayah yang masih diduduki. Dan seperti itu, Pak. Terima kasih.
piagam penghargaan United Nations Corporation Award dari PBB diberikan langsung oleh Sekjen PBB Javier de Villar kepada Soekarno pada tanggal 8 Juni 1989 di Markas PBB New York, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun Soeharto ke-6. Satu bukti bahwa pemikiran Soeharto masih relevan sampai saat ini. Pemikiran ini bahkan diterima dan diakui dunia Thank you.